In the time of the end, every divine institution is to be restored. The breach made in the law at the time the Sabbath was changed by man is to be repaired. God's remnant people, standing before the world as reformers, are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform, and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation, a constant reminder of the power of God. In clear, distinct lines, they are to present the necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue. Constrained by the love of Christ, they are to cooperate with Him in building up the waste places. They are to be repairers of the breach, restorers of paths to dwell in. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah video ketiga dari seri pelajaran The Sabbath More Fully. Di pelajaran ketiga ini, kita akan mempelajari hubungannya Jubilee yang mengabarkan liberty dengan pemulihan dari apa yang sudah rusak karena hukum Tuhan telah dilanggar. Kata lainnya adalah repairing the breach. Orang-orang yang mengabarkan The Sabbath More Fully adalah the repairer of the breach, yang memperbaiki apa yang salah yang selama ini dianggap benar. Jadi pertanyaannya, apa bridge-nya yang perlu diperbaiki? Jawabannya ialah hari Sabat, hari ketujuh. Untuk melanggar hukum ialah untuk berada di bawah perbudakan dosa. Pekabaran The Sabbath More Fully yang dikabarkan oleh The Repairer of the Bridge adalah pekabaran yang membebaskan mereka yang selama ini diperbudak oleh dosa, hasil pelanggaran hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dilanggar adalah hukum keempat, hari Sabat, hari ketujuh. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, di akhir zaman, setiap institusi ilahi akan dipulihkan kembali. The breach yang adalah pelanggaran hukum Tuhan, khususnya hari Sabat yang dirubah oleh the man of sin, akan diperbaiki. Artinya hari Sabat hari ketujuh adalah institusi ilahi yang perlu untuk di-restore. Kita baca di Daniel 7 ayat 25, kuasa kepausan telah merubah hukum keempat dan menggantikan times atau waktu. Jadi selain hari Sabat hari ketujuh yang perlu untuk di-restore, times juga adalah bridge yang perlu di-restore juga. Untuk memperbaiki the bridge adalah untuk repair hari Sabat bersama-sama dengan times. Karena kuasa kepausan sudah menggantikan hari ketujuh dengan hari pertama dan juga merubah times. Jadi kita akan lihat apa arti daripada times yang dirubah oleh kuasa kepausan. Gereja-gereja telah menggantikan hari Sabat hari ketujuh dengan hari yang diinstitusikan oleh kuasa kepausan, yaitu hari Minggu hari pertama. Oleh sebab itu, gereja-gereja ini tidak memelihara institusi ilahi atau the divine institution yang Tuhan sudah tetapkan. Hari Sabat hari ketujuh adalah institusi ilahi, the divine institution. Hari Sabat ini ditukar dengan hari yang bukan hari institusi ilahi, yaitu hari Minggu hari pertama. Oleh sebab itu, mereka telah membuat breach di dalam hukum Tuhan, yaitu hukum keempat. Artinya untuk repair atau restore the breach ialah untuk mengabarkan kebenaran hari Sabat hari ketujuh yang diinstitusikan oleh Tuhan. Dan pekabaran itu adalah the Sabbath more fully. Kuasa kepausan telah membuat the breach terhadap hukum Tuhan dan menggantikan the time appointed sebagaimana yang ditulis di Daniel 7 ayat 25. Kata times di Daniel 7 ayat 25 yang dirubah oleh the man of sin adalah musim atau season. Asal-usul kata musim di ayat ini sama artinya dengan kata season di Pengkhotbah 3 ayat 1, yang adalah an appointed occasion atau suatu peristiwa yang sudah ditetapkan. Musim dan peristiwa yang sudah ditetapkan waktunya sama dengan kata appointed di Nehemia 13 ayat 31. Yang artinya adalah waktu yang fix atau waktu yang sudah ditetapkan. Untuk merubah times adalah untuk merubah waktu yang fix yang sudah ditetapkan.
Contoh dari merubah times adalah untuk merayakan Passover pada hari lain selain hari ke-14. Waktu yang sudah difiks di Daniel 7:25, Pengkhotbah 3:1, dan Nehemia 13:31 artinya sama dengan kata Moed di Imamat 23:2 yang adalah a fixed time atau a fixed appointment atau season. Dan kata lainnya adalah feast. Kata lain times, season, a fixed time, an appointed occasion adalah feast. Kata lain daripada musim atau feast adalah gather together yang kita baca di Bilangan 14:35. Ini buktinya bahwa feast ini terdiri dari lebih daripada satu orang, sementara spiritual feast adalah cuma seorang diri. Jadi gather together itu nggak bisa saya gather together sementara saya merayakan feast sendirian atau spiritual feast. Dan kita temukan kata gather together ini di 1 Korintus 5 ayat 4 dan ayat 8. Rasul Paulus bilang di ayat 8, let us keep the feast. Dan di ayat 4 dikatakan, waktu kita gather together. Artinya kuasa kepalsuan merubah waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan feast dengan merayakannya pada waktunya sendiri. Perayaan feast ditentukan waktunya oleh benda penerang di langit. Matahari untuk harian dan tahunan, sementara bulan untuk menentukan awal bulan. Kita tahu mulai dan akhirnya hari Sabat, hari ketujuh, ditentukan oleh matahari. Sementara awal bulan ditentukan oleh bulan. Feast tahunan yang adalah Passover sampai the Feast of Tabernacles ditentukan waktunya pada musim-musimnya. Musim pertama adalah Passover, Unleavened Bread dengan Wave Sheaf. Musim kedua adalah Feast of Weeks atau Pentecost. Musim ketiga adalah Blowing of Trumpet, Day of Atonement dengan Feast of Tabernacle atau In Gathering. Passover dirayakan pada bulan pertama, hari ke-14. Untuk mengetahui bulan pertama, kita perlu untuk melihat munculnya bulan sabit sebagai tanda awal bulan atau hari pertama bulan itu. Lalu kita hitung 13 hari setelah hari pertama dengan melihat matahari untuk menentukan hari ke-14. Dengan cara ini, kita tahu hari ke-14 bulan pertama untuk keep feast tahunan Passover. Jadi kuasa kepausan merubah waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan feast dan hari Sabat hari ke-7. Dia think to change times and laws. From Rome there came now another addition to the sun-worshipping apostasy. The first Christians, being mostly Jews, continued to celebrate the Passover in remembrance of the death of Christ, the true Passover. And this was continued among those who from among the Gentiles had turned to Christ. Accordingly, the celebration was always on the Passover day, the 14th of the first month. Rome, however, and from her all the West, adopted the day of the sun as the day of this celebration. According to the Eastern custom, the celebration, being on the 14th day of the month, would of course fall on different days of the week as the years revolved. The rule of Rome was that the celebration must always be on a Sunday, the Sunday nearest to the 14th day of the first month of the Jewish year. And if the 14th day of that month should itself be a Sunday, then the celebration was not to be held on that day, but upon the next Sunday. One reason of this was not only to be as like the heathen as possible, but to be as unlike the Jews as possible. This, in order not only to facilitate the conversion of the heathen by conforming to their customs, but also by pandering to their spirit of contempt and hatred of the Jews. It was upon this point that the Bishop of Rome made his first open attempt at absolutism. The bridge adalah untuk merubah waktu yang sudah ditetapkan untuk merayakan the feast dan untuk memelihara hari Sabat hari ke-7. Untuk menggambarkan the Sabbath more fully ialah untuk memperbaiki the bridge yang telah merubah the times dan the laws. Untuk menggambarkan the Sabbath more fully ialah untuk memulihkan atau restore every divine institution atau memperbaiki setiap institusi ilahi. Untuk restore ialah untuk menunjukkan pentingnya untuk memelihara the times dan the laws of God. Pentingnya untuk memelihara the feast of the Lord pada waktu yang sudah difix, dan juga pentingnya untuk memelihara hari Sabat hari ke-7.
Kata moed yang artinya waktu yang fix untuk meraihkan the feast diperoleh dari kata yawad yang artinya adalah gather together atau berkumpul bersama-sama. Artinya untuk keep the feast adalah untuk berkumpul bersama-sama. Kita bisa baca kebenaran ini di 1 Korintus 5 ayat 4 dan 8. Kuasa kepausan telah merubah waktu untuk keep the feast dan hari Sabat hari ketujuh. Dia think to change times and laws. Tahun 2015, the Pope merayakan Jubilee pada bulan Desember. Dan kita tahu bahwa trompet Jubilee dibunyikan pada hari Atonement. Dan pada tahun 2015, the Day of Atonement jatuhnya pada bulan September tanggal 24, waktu Pope berbicara di US Congress. Kita tahu Kristus lahirnya bukan pada musim dingin. Sementara banyak orang Kristen merayakan hari kelahirannya pada bulan Desember, musim dingin. Yang lahir tanggal 25 Desember adalah Tammuz, anaknya Semiramis yang adalah suaminya Semiramis. Sementara Tammuz adalah reinkarnasi Nimrod, suaminya Semiramis. Jadi Tammuz adalah anaknya dan suaminya Semiramis. Easter atau Paskah yang dirayakan untuk memperingati kebangkitan Kristus selalu dirayakannya pada hari Minggu. Sementara sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan, jatuhnya setiap tahun pada hari-hari yang berbeda, bukan hanya pada hari Minggu. Hari tersebut adalah Hari Raya Wave Shift yang dirayakan hari ke-16 bulan pertama. Jadi untuk merayakan Easter atau Paskah setiap tahun pada hari Minggu ialah untuk merubah waktu atau time. Demikian juga dengan hari Sabat hari ketujuh, dirubah menjadi hari Minggu, hari pertama oleh kuasa yang sama di Daniel 7 ayat 5. Jadi Wave Shift yang dirayakan pada hari ke-16 bulan pertama, yang setiap tahun jatuhnya pada hari-hari yang berbeda, dirayakan selalu pada hari Minggu, tidak sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Demikian juga dengan Passover, yang dirayakan pada hari ke-14 bulan pertama, yang setiap tahun jatuhnya pada hari-hari yang berbeda juga. Selalu dirayakannya pada hari Minggu, tidak sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Hari Sabat, yang sejak Minggu penciptaan adalah hari ketujuh, dirubah menjadi hari pertama, yaitu hari Minggu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan punya appointed time untuk memelihara the feast, dirubah sebagaimana hukumnya juga dirubah. Hukum kedua ditiadakan, hukum keempat dirubah menjadi hari pertama, dan digeser menjadi hukum ketiga dari 10 hukum, dan hukum ke-10 dibagi dua bagian, sehingga menjadi hukum ke-9 dan hukum ke-10. Jadi Daniel 7 ayat 25 bicara tentang kuasa the man of sin atau the papacy yang merubah times, waktu untuk merayakan feast, dan merubah the laws, yaitu 10 hukum, khususnya hukum ke-4. Feast of Tabernacle jatuhnya pada hari ke-15 sampai ke-22 bulan ke-7. Dan feast ini adalah a solemn assembly. Arti a solemn assembly sama artinya dengan kata season atau feast di Imamat 23 ayat 2, yang artinya juga adalah times di Daniel 7 ayat 25. Raja Jeroboam mengadakan Feast of Tabernacle pada bulan ke-8 hari ke-15. Raja ini merubah fixed time yang sudah ditetapkan, yaitu bulan ke-7. Dia merubahnya menjadi bulan ke-8. Roh Nubuat komentar tentang peristiwa ini. Raja Jeroboam mengesampingkan institusi ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dengan merubah waktu yang Tuhan sudah establish. Kita tahu pekabaran The Sabbath More Fully adalah pekabaran yang restore setiap institusi ilahi, termasuk feast tahunan, yang pada umumnya tidak dipelihara di akhir zaman. Artinya untuk memelihara hari Sabat tanpa memelihara the times adalah pemeliharaan hari Sabat yang tidak more fully. Yang membuat more fully hari Sabatnya adalah untuk memelihara the feast yang adalah bagian dari institusi ilahi yang Tuhan sudah tetapkan untuk dipelihara. Roh Nubuat menulis, baiklah bagi umat Tuhan at the present time atau sekarang untuk mengadakan a feast of tabernacle. At the present time artinya sekarang setelah kematian Kristus di kayu salib. Artinya kita masih perlu untuk melakukan feast setelah Kristus mati di kayu salib. Feast tahunan masih perlu untuk dipelihara sekarang, bukan hanya sebelum kayu salib.
Feast tahunan Feast of Tabernacle adalah a statute forever. Untuk mengatakan bahwa kita perlu untuk keep the Feast of Tabernacle khususnya di akhir zaman, ialah untuk mengatakan pentingnya sekarang untuk memelihara the statutes. The statutes ini adalah a divine institution atau institusi ilahi yang perlu untuk di-restore karena kuasa kepausan telah membuat breach dan perlu untuk diperbaiki sebelum kita memasuki masa kepisikan Yakub. Artinya kuasa kepausan telah merubah the statutes yang Tuhan berikan kepada umatnya melalui Musa, yaitu the law of Moses. Di Maleakhi 4, kita diingatkan untuk tidak melupakan the law of Moses dengan statutes dengan dia punya judgments sebelum the coming of the great and dreadful day of the Lord, yang juga kita bisa temukan di buku Zefaniah 2 ayat 1-3. Di ayat itu kita baca bahwa akan ada the day of the Lord's anger. Dan yang kita perlu untuk lakukan sebelum waktu itu ialah untuk gather together atau untuk assemble to keep the feast. Kata gather together ini kita baca di 1 Korintus 5 ayat 4 dan 8. Rasul Paulus katakan agar kita gather together to keep the feast. Inilah yang kita perlu lakukan sebelum kita memasuki the time of Jacob's trouble, di mana tulah-tulah mulai berjatuhan. Namun bagi mereka yang gather together, mereka akan disembunyikan dari tulah-tulah itu, sebagaimana umat Israel di Mesir dari malaikat Passover yang membantai semua anak-anak orang Mesir dan ternak-ternak sulung orang-orang Mesir. Kita baca di Yehezkiel 36, the waste places yang perlu dibangun kembali dan the bridge yang perlu diperbaiki adalah the statutes of the Lord. Umat Tuhan yang memelihara the feast pada waktunya adalah mereka yang memperbaiki apa yang sudah dirusak dan dirubah oleh kuasa kepausan, the times and the laws. Hari Sabat yang more fully adalah hari Sabat hari ketujuh dan hari-hari Sabat tahunan yang adalah bagian dari feast tahunan. Contohnya adalah the Feast of Tabernacle yang dirayakan selama 8 hari. Hari pertama adalah Sabat dan hari terakhir adalah Sabat. Walaupun Sabat itu bukan hari ketujuh, tapi adalah Sabat. Artinya, Sabat itu di mana mereka beristirahat adalah cuplikan daripada hari Sabat hari ketujuh, walaupun bukan hari Sabat hari ketujuh. Jadi ada lebih banyak Sabat daripada hanya hari Sabat hari ketujuh, walaupun Sabat-Sabat yang lain itu bukan Sabat hari ketujuh, yang memperingatkan akan pentingnya hari Sabat hari ketujuh. Sebagaimana di Maleakhi 4 ayat 4 dikatakan ingat hukum Musa dengan dia punya statutes, feast tahunan yang ada sabat-sabatnya mengingatkan kita akan pentingnya hari sabat hari ketujuh. Untuk melalaikan feast keeping ialah untuk tidak mengerti the Sabbath more fully. Inilah pekabaran yang perlu dikabarkan sebelum pintu kasihan tertutup. Jubilee ada hubungannya dengan feast Day of Atonement. The Day of Atonement adalah the Sabbath of Sabbaths atau Sabatnya hari-hari Sabat. The Day of Atonement dirayakannya pada bulan ketujuh. Jubilee dimulai pada hari Atonement setelah 7 tahun-tahun Sabat. Di bulan ketujuh yang sama dirayakan the Feast of Tabernacle, yang mana hari pertama dan hari terakhirnya adalah Sabat. Jadi kita bisa lihat banyak hari-hari Sabat selain hari Sabat hari ketujuh yang mengingatkan kita akan pentingnya hari Sabat hari ketujuh. Sekali lagi, itulah sebabnya Maleakhi mengatakan, jangan lupa hukum Musa dengan dia punya statutes dengan judgment, sebagaimana Musa menulis di Keluaran 20 ayat 8, ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat ialah karena ingat hukum Musa dengan dia punya statutes yang menunjuk kepada pentingnya untuk memelihara hari Sabat hari ketujuh. Di zaman Israel dulu, mereka yang tinggalnya jauh dari tabernacle mengesampingkan waktu lebih dari satu bulan per tahun untuk menghadiri pertemuan-pertemuan kudus ini. Pertemuan-pertemuan ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan kerohanian umat Tuhan. Jadi kita bisa lihat kehidupan kerohanian kita sangat bergantung kepada hadirnya ke pertemuan-pertemuan tahunan ini. Mereka perlu untuk berpaling dari urusan-urusan dunia untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan untuk merenungkan kenyataan yang tidak terlihat, yaitu hal-hal surgawi. Jadi pertemuan feast ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan kerohanian umat Tuhan. Namun kebutuhan ini bukan hanya untuk umat Israel dulu.
tetapi dibutuhkan khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman sekarang. Kita sangat membutuhkannya, khususnya kita yang hidup di tengah konflik dan bahaya. Jikalau orang-orang di dunia membutuhkan terang yang Tuhan telah percayakan kepada gerejanya, orang-orang di dunia sekarang lebih membutuhkannya. Terang itu adalah terang yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan feast ini. Terang Sabbath More Fully adalah terang hari Sabat dan feast tahunan yang adalah divine institution yang perlu untuk di-restore sebelum kita memasuki Jacob's time of trouble. Untuk repair the breach ialah untuk restore hari Sabat, hari ketujuh, dan the appointed time untuk keep the feast unto the Lord. Pekabaran the Sabbath More Fully akan swell menjadi seruan nyaring malaikat ketiga yang akan memanggil umat Tuhan keluar dari Babylon dan bergabung dengan the remnant. Sampai kita berjumpa kembali di pelajaran keempat nanti. To God be the glory.